jahat, kuasa penyakit, di dalam nama Yesus, sembuhkan hambamu. Sebab ada tertulis, buta melihat, tuli mendengar, bisu berbicara, lumpuh berjalan. Itu janji firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dia pun nama siapa? Agus. Ya. Kalau dengar katakan ya, Agus. Dengar. Agus. Taruh mic. Agus. 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 Ya. Taruh di mulut. Agus. Ya. Agus. Ya. Agus. Ya. Agus. Sembuh. Amin. Imanmu yang menyelamatkan. Petrus diangkat saput tangan dan dia goyah. Orang lumpuh berjalan. Jalan sudah. Saya berdoa tidak bisa pakai daun kayu, tidak bisa pakai apa-apa. Kuasa Tuhan itu besar. Untuk iman. Jalan sudah mama saya. Tidak bisa. Nunggu total. Ini anak ada cerita semua. Mereka setengah mati. Mau pulang pun setengah mati. Mau pulang ke NTT setengah mati. Selama ini tidur. Angkat ke kamar mandi saja kakak diangkat. Harus gendong. Tidak bisa berdiri. Ke kamar mandi harus digendong. Buang air besar kecil harus digendong. Tidak bisa apa-apa, cuma kasur saja. Malam ini sudah. Malam ini harus bisa pulang. Ini sepulang NTT ini. Pulang Manggarai. Ini hari Jumat saya ke apa? Sampai di situ, Mak. Bukan. Bejawa. Bejawa. Hari Minggu saya hari Jumat saya supir mampung kampung. Dan mama masih di sini. Kuasa penyakit telinga tuli di dalam nama Yesus rubah, biar anakmu sembuh. Kepercayaan sembuh karena kuasa mujizat Allah. Haleluya. Amin. Naomi. Naomi. Sembuh. Tepuk tangan. Ini apa? Iya, puji Tuhan. Percaya. Saya angkat tangan Bapak sembuh total. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hambamu ini adalah penyambung lidahmu. Sebab ada tertulis, pemerintah itu wakil Allah. Dan hambamu ini terganggu sekali. Bicara kurang jelas. Lumpuh. Tuhan Yesus, tolong jamah langsung dengan kuasa mu supaya hambamu ini bisa dapat sembuh. Aku perintah roh jahat ini hanya di dalam nama Yesus rubah. Sembuhkan hambamu, nyatakan kuasa mu. Kamu percaya bukan tangan hambamu, tetapi tangan Allah sudah jamah bila dapat sembuh. Dalam nama Yesus rubah supaya hambamu ini bisa berkata-kata jelas. Kami tahu Allah merubah karena engkau berkata, lumpuh berjalan, bisu berbicara, tuli mendengar, buta melihat. Itu janji. Dalam nama Yesus rubah mulut ini supaya dia bisa berkata-kata jelas. Kami tahu Allah rubah karena kuasa besar. Haleluya. Amin. Katakan Yesus. 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 Anak Daud. Sudah jelas. Dalam nama Yesus rubah. Bangun sudah saya. Pegang teman. Bang susah. Sembuh pegang kaki. Aku perintah roh jahat ini dalam nama Yesus rubah supaya hambamu ini bisa sembuh total menjadi kesaksian hidup. Kami percaya Allah rubahkan kuasa mujizat dalam nama Yesus rubah. Tondok. Bapak tondok sedikit begini. Tangan. Iya. Angkat. Ini gua yang sudah supaya hilang sudah total. Amin. Kedua jalan sudah saya. Tidak usah pakai celah. Jalan sudah. Seandainya luar biasa.
di sana. Amin. Lembaga Komunikasi Papua Bersatu. Semua seluruh Papua. Ya, seluruh Papua Tengah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba ini sementara ini rasa terbeban. Dia tanggung jawab atas Papua Tengah sebagai ketua. Hamba dengan tiba-tiba sakit. Tuhan Yesus, kalau tidak lewat hamba-hambamu ini, bagaimana Papua ini mau berubah? Bagaimana Papua ini mau bersatu? Bagaimana Papua ini aman? Lewat hambamu ini sebagai ketua, tolong perhatikan Bapa, supaya hambamu ini bertanggung jawab atas jabatan yang Allah titipkan. Saat ini Bapa, Engkau berkata di dalam firman Tuhan, pemerintah itu wakil Allah. Kami ini wakil Allah. Hamba tidak punya apa emas dan perak untuk memberikan kepada hambamu ini, tetapi hanya Yesus yang ada pada hambamu, yang hamba memberikan, yaitu kuasa Tuhan lewat hambamu sebagai alat. Aku memerintah kuasa setan, kuasa penyakit ini, tetapi tangan hambamu penuh dosa, ampuni kesalahan kami dan ampuni kesalahan kami semua, sebab hidup manusia kami tidak pernah luput dari dosa. Tetapi kami percaya saat ini hambamu sembuh karena iman. Dengan saat ini aku perintah kuasa setan ini hanya di dalam nama Yesus, roh jatuh keluar, sembuhkan. Kami percaya sembuhkan imannya, menyelamatkan dalam nama Yesus. Supaya jadi kesaksian hidup bagi keluarga, tetangga di Papua Tengah ini. Biarlah mujizat nyata. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, bangun sudah saya. Tenang. Tenangkan hati, bangun, dan kita dua jalan. Bangun. Dalam nama Yesus rubah. Tenang dulu, kita dua jalan. Papua Tengah ini termasuk Memerama juga? Memerama lain. Pertama partai lokal kita punya, Pak. Tapi nomor perkara dari Mahkamah Konstitusi dibawa ke DPR RI, diadopsi ke DPR RI, akhirnya diberikan 250 kursi untuk kursi penunjukan, pengangkatan dari partai lokal itu. Akhirnya kita punya jadikan lembaga. Nah, mungkin 5 tahun ke depan baru kami punya partai di ujung kota. Kita dua jalan sudah. Jalan biasa. Jalan. Angkat hati, percaya diri. Jalan. Sembuh. Pelan-pelan jalan. Sembuh. Orang puluhan tahun sebalik bisa jalan. Kau jalankan tugas, Pak. Talenta. Yang memegang saya di sini ada beberapa bupati. Bupati Mimika. Saat ini John apa? Retok. Tidak, yang wakilnya. John Retok. Iya. Papua Barat. Ini Tiara. Amin. Terima kasih banyak, Bapak Pendeta. Nambah. Mata-mata katanya.